Calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terkait kampanye hitam dalam bentuk iklan yang menampilkan janji Jokowi memimpin Jakarta selama 5 tahun. Keputusan itu akan ditentukan pada Selasa mendatang. Mendapatkan teguran dan tindakan dari KPI. Sudah ada. Tetapi ini masih kita juga akan masih dalam proses didiskusikan di tim kita, apakah juga akan ada tindakan hukum dari kita. Mungkin nanti hari Selasa baru kita putuskan. Yang kedua, tidak izin wajah saya dipakai. Wajah saya ada. Itu yang tidak boleh. Bukan protes, kemungkinan nanti, tapi ini belum. Kemungkinan. Tindakan hukum sekali dipertimbangkan juga. Kemungkinan tindakan hukum.